Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat kolase dari kertas origami. Alat dan bahannya adalah kertas HPS, kertas origami, spidol, lem, gunting, dan pensil. Nah, langkah pertama yang kalian lakukan adalah menggunting kertas origami. Gunting memanjang dulu. Kemudian kita gunting kecil-kecil. Begitu juga dengan kertas origami warna yang lain, silahkan digunting kecil-kecil juga. Nah, setelah itu kita buat gambar. Gambar ini sesuka hati kalian. Mau gambar buah atau hewan atau mungkin nama kalian juga bisa. Nah, di sini kita menggunakan gambar kupu-kupu. Kita gambar dulu dengan pensil. Setelah selesai, bisa kita tebalkan dengan spidol warna. Kalian bisa menggunakan warna lain sesuai dengan keinginan kalian. Selesai, kalian ambil lem, kemudian oleskan pada bagian yang mau kalian tempelkan kertas origami. Ambil kertas origami yang sudah dipotong-potong, kemudian tempelkan. Jika kertasnya terlalu besar dengan pola yang ada, boleh digunting lagi.
Ciptakan kembali bagian yang kalian ingin tempelkan kertas origami. Nah, kalian bisa menggunakan warna lain supaya hasilnya terlihat lebih indah. Hasilnya sudah hampir jadi ya. Menempel kertas origami sesuaikan dengan pola yang kita buat. Sudah jadi. Selain gambar kupu-kupu, kita juga bisa membuat kolase nama kita.
Pembuatannya sama, kalian tulis dulu nama kalian, kemudian tempelkan kertas origami mengikuti huruf nama kalian. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.